Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Antara Musik dan Waktu. Kali ini saya akan mencoba betulin jam gandul, jam Junghan ya. Tiga lubang. Ini rusaknya mati-mati. Ya, mati lagi, hidup sebentar, mati lagi kayak gitu. Ininya penuh. Oke, coba dibuka saja. Dan buat pengunjung baru, selamat datang di channel saya, channel tukang servis jam abal-abal ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten seputar reparasi jam tangan maupun jam dinding. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih dukungannya. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita akan buang pegasnya dulu semuanya ya. Dan buat yang belum pernah, jangan coba-coba ya, ini bahaya juga ini. Setiap tukang servis pasti pernah mengalami ya luka karena benerin kayak gini. Saya juga pernah dua kali. Dan jangan lagi ya, jangan terjadi lagi. Guys, kontak satu.
sini ada lagi. Suara ganggu. Tidak punya holding. Guys, gini isinya, guys. Berdoli ya. Biarin aja gini. Jadi banyak. Akan cuci-cuci dulu ya.
mandi dulu, dimandiin biar kinclong lagi. Biasanya banyak yang tanya itu apa, ini saya pakai Pertalite ya, Pertalite yang cepet ring. Buat teman-teman yang punya koleksi seperti ini, jam kuno baik dua lubang maupun tiga lubang, itu baiknya memang perawatan dilakukan berkala ya, kasih ke tukang servis setahun sekali, kayak setahun sekali lah minimal. Jadi belum terlambat. Misalkan ini kotor, belum mengerak ya, belum menjadi karat, sehingga kuningan-kuningan ini masih bisa bersih terjaga kalau sering dibuka ya. Apalagi kalau 6 bulan sekali pasti mekaniknya akan kinclong terus. Nah, tentu biaya perawatan kayak gini memang mahal, dimana-mana pun sama, karena ya pengerjaannya sulit, itu waktu lama, kemudian juga resikonya tinggi. Selain resiko luka yang ngerjain tadi, kemudian resiko kalau spare partnya ini ada yang patah dan sebagainya, hilang. Dan buat para master-master jam, para suhu, maafkan bila cara ini salah ya, pokoknya saya mah asal. Sudah saya kasih keterangan di profil channel saya bahwa ini hanya tukang jam abal-abal. Orang Jawa bilang waton serem. Nah, untuk jam kayak gini kenapa mati-mati ya, sebenarnya kerusakan paling sering itu karena kotor ya, karena kotor mengerak di pada gigi-gigi seperti ini, sehingga dia menghambat jalannya mekanik.
dingin, guys. Pertalite. Kan makanya biayanya itu ongkosnya mahal ya begini karena ribet ribet guys. Ini harusnya dibuka, buka sini, tapi ini kayaknya nggak begitu kotor. Dan kebetulan saya nggak bawa alat pres, saya ngerjainnya di rumah ini, makanya nggak saya buka. Jadi hitam gelap ya, kotornya banyak. Dan dia sudah lumayan bersih. Sekarang kita coba set.